Range Rover Velar 2021 merupakan mobil SUV mewah yang memiliki tampilan yang nyaman, cocok untuk off-road dan sangat menarik secara visual. Velar sendiri merupakan generasi pertama yang diperkenalkan pada tahun 2018 dan merupakan kendaraan kedua terkecil dalam lini Range Rover, berada di atas Evoque dan di bawah Range Rover Sport. Untuk tahun 2021, Land Rover telah melakukan beberapa perubahan besar pada Velar. Salah satu perubahan terbesar adalah penggantian mesin V6 supercharge lama dengan mesin inline 6 turbocharge yang lebih efisien dalam hal konsumsi bahan bakar, dilengkapi dengan sistem hibrid ringan yang membantu mobil untuk berakselerasi pada kecepatan rendah dan secara cepat restart mesin saat fitur stop-start diaktifkan. Sistem hiburan baru PV Pro juga telah diperbarui dan lebih responsif dibandingkan sistem sebelumnya. Sayangnya, trim sefotobiografi telah dihentikan, yang artinya opsi mesin supercharge V8 juga ikut dihentikan. Bagian dalam Velar hampir sama menariknya dengan bagian luar, dilengkapi dengan material berkualitas tinggi dan pendekatan minimalis pada tombol pengendali. Banyak kontrol yang berbentuk tombol sentuh yang memberikan tampilan yang lebih rapi pada bagian tengah. Sistem hiburan baru PV Pro berjalan pada dua layar lebar yang menarik perhatian. Interior Velar merupakan tempat yang nyaman dan menjadi lebih nyaman lagi saat Anda memilih opsi suspensi udara yang tersedia, memberikan mobil SUV yang lebih lembut dan stabil pada saat berkendara. Velar bersaing dengan mobil SUV mewah lainnya, termasuk Mercedes-Benz GLC, BMW X3, Porsche Macan, dan saudara kandungnya dari perusahaan yang sama, Jaguar F-Pace. Harganya lebih mahal dibandingkan dengan sebagian besar pesaingnya, terutama jika Anda menambahkan beberapa opsi tambahan. Tapi jika Anda mencari mobil SUV yang mengagumkan dan juga stabil pada saat off-road, tidak banyak yang dapat menandingi Range Rover Velar. Model Velar S dasar sudah dilengkapi dengan daftar fitur standar yang panjang, dan sekarang mesin 6 silinder opsional telah ditingkatkan menjadi mesin hibrid ringan inline 6 turbocharge baru sehingga menjadi pilihan yang lebih baik. Meskipun menambahkan mesin yang lebih besar pada model dasar memang agak mahal, namun pengiriman tenaga yang halus dan mudah dari mesin Stride 6 sangatlah layak untuk diinvestasikan. Velar 2021 tersedia dalam 3 tingkatan trim, S, R Dynamic S, dan R Dynamic HSE. S dan R Dynamic S dapat dipilih dengan mesin turbocharged inline 4.2.0 liter, 247 tenaga kuda, torsi atau mesin hibrid ringan inline 6 turbocharged 3.0 liter, 335 tenaga kuda. R Dynamic HSE hanya tersedia dengan mesin inline.